Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat saya, salam satu hobi. Oke sobat saya, jadi untuk video kali ini saya mau coba untuk update ya perkembangan daripada jenis bahan bonsai serut milik saya ya. Ini raf ya, ngerap. Sebetulnya ini untuk batangnya ini memanjang seperti ini ya. Nah, cuman ini posisinya masih proses penyuburan ya. Ini juga masih tunas baru, masih belum kita rawat. Cuman di sini kita coba untuk dengan sudah terlihat pertumbuhannya ya. Saya lihat di sini terlalu penuh ya, terlalu penuh karena apa, nanti kedepannya kita sudah ada gambaran ya untuk cabang-cabangnya arahnya akan kemana ya. Jadi makanya di sini yang terlalu panjang nanti, kita potong ya. Ini sebetulnya dia terlalu tinggi ya. Ini bagusnya ini agak pendek ya. Cuman di sini sudah, kalau dari sini kakunya sudah enggak terlihat ya. Untuk gerakan kakunya sudah banyak yang kebuang ya. Jadi saya rasa ini sudah cukup ya. Kalau di sini tadi ini ada cabang dari sini yang ke sini itu terlalu penuh ya, terlalu penuh. Jadi nanti kesannya dia menempel sama yang ini ya. Jadi kita bikin dia ini seolah-olah nanti ada seminya di sini. Dia di sini ada, ini ya. Ini ada. Nah, ini mahkota ya. Jadi nanti kedepannya jenis bahan bonsai ini panjang sekali ya, panjang mungkin sekitar 1 meter lebih lah ya. Oke, untuk jenis bahan bonsai serut ini memang agak sulit ya kita dapatkan. Ini dulu enggak. Ya alhamdulillah bisa dapat yang seperti ini. Soalnya kita cari jenis bahan bonsai serut yang bagus memang agak sulit ya, agak sulit. Nah, jadi kita dapat yang seperti ini, kita maksimalkan untuk penanamannya. Nah, untuk medianya di sini saya menggunakan tanah bahan bambu. Kebetulan dulu pas nanamnya ini musim hujan, jadi saya tanpa sungkup ya. Cuman saya kasih penutup daun-daun kering, itu dia ternyata bisa subur seperti ini ya. Untuk medianya murni tanah bambu ya. Dalam kata artian di sini tanah yang banyak sekali
daun bambunya yang kering ya, daun bambu yang kering yang sudah agak membusuk itu ya, kita ya, campur lagi ya, kita cari daun bambu kering yang agak busuk itu agak banyak, terus kita campur dengan tanah ya, terus kita tanam. Jadi ini enggak ada pasirnya sama sekali ini, enggak ada pasirnya sama sekali, kita cuman pakai media itu ya. Ini baru kemarin kita kasih pupuk kambing ya, nah pupuk kotoran kambing, jadi mudah-mudahan bisa lebih tumbuh subur. Makanya di sini kita coba untuk potongi ya, potongi untuk biar ketemu ya, biar ketemu nanti kedepannya sap-sapnya ini antara cabang bawah atas ya, ini biar ketemu ya. Ini sebetulnya kalau menurut saya masih tergolong cukup bab ya, mungkin perlu kita seleksi lagi, coba kita cek dulu ya bagian mana yang mungkin perlu kita potong ya. Ini pendek ini kalau masalah ini ya, soalnya dia sudah ada ini ya, ini udah ya. Ini cabangnya di sini juga sudah ada, ini buat perpecahan cabangnya ya, atas bawah. Nah ini juga sudah ada, mungkin ini perlu kita pendekin, kita bisa pakai tunas yang di sini ya, soalnya di sini nanti ini sudah ada yang ini juga ada. Nah ini sebenarnya sudah bagus, tinggal proses penyuburan ya. Di sini kenapa kita jangan sampai telat untuk proses pemotongan, supaya kedepannya kita nggak potong-potong lagi ya. Nah, meskipun potong kan nggak terlalu banyak gitu loh. Oke sobat bangsa ya, jadi seperti ini untuk hasil kali ini ya. Mungkin kedepannya akan saya update, yang jelas kita update untuk perkembangannya ini ya, jenis bahan bonsai milik saya yang perlu kita update ya. Yang sekiranya hasilnya sudah ada terbentuk ya, ini seperti ini sudah kelihatan ini sobat bangsa ya. Nanti kita untuk tinggal kawati, cuman ini batangnya masih belum terlalu besar, jadi kita biarkan dulu. Nah, nanti kira-kira kalau batangnya ini sudah agak besar ya, kira-kira segini, nah ini baru bisa kita kawati ya. Nah, sementara kalau seperti ini kita biarkan dulu, nanti kita program los dulu supaya lebih cepat besar untuk cabang-cabangnya yang kita pakai ya. Oke, kurang lebih seperti ini ya untuk video kali ini. Mudah-mudahan untuk video kali ini bisa bermanfaat untuk proses pemotongan ya, cabang-cabang yang enggak kepake ini ya. Mudah-mudahan video dari saya ini bisa bermanfaat, bisa menginspirasi khususnya buat sobat bonsai yang punya jenis bahan bonsai serut yang karakternya hampir sama, bisa kita coba untuk merapikannya dengan cara seperti ini. Jadi nanti kedepannya enggak terlalu banyak cabang, yang banyak itu anak cabangnya ya. Oke, terima kasih buat sobat bonsai yang sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe-nya agar sobat bonsai tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari saya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video saya berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai mania.